Jumpa lagi dengan saya dalam kali ini tutorial SolidWorks. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang sheet metal pada SolidWorks. Nah, kali ini saya akan membuat benda atau part hopper untuk ducting dengan sheet metal, lengkap dengan bentangannya. Jadi kita akan membuat nanti akan lengkap dengan kebutuhan materialnya, butuh berapa material itu. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama kita buatkan sketch pada front plan. Kita pilih center rectangle, kita klik pada center point origin. Oke, kita klik. Setelah itu kita klik kanan. Jadi ini OSD hotkey ini merekam apa yang kegiatan pada mouse saya. Jadi kegiatan apa yang saya klik, klik di mouse, dia akan menunjukkan di sini. Jadi teman-teman bisa mengikuti di sini jika agak kebingungan. Oke, klik kanan. Nah, di saat saya klik kanan, dia menunjukkan mouse right. Kita pilih smart dimension. Kita pilih dimensi. Kita pilih 500 untuk lebarnya 500. Nah. Oke, klik kanan, select, kemudian exit pada tombol keluar sketch, exit sketch. Nah, setelah itu kita view, kita rubah menjadi trimetric atau isometric. Ya. Setelah itu kita klik front plan lagi. Sorry. Kita bikin plan baru, plan, pilih fitur, kita ulangi, pilih fitur, plan, kemudian pilih expand tanda panah ke bawah, kemudian pilih front. Nah, jadi ini front plan. Kemudian pada offset distance kita masukkan nilai jarak, kita masukkan nilai 400. Oke, kemudian klik OK. Jadi jika plan ini tidak muncul, tidak terlihat, nah, di saat kita klik bebas di sini, dia akan hilang pada plan 3 ini. Kita memunculkan pada text pen. Text pen ini yang berlogokan mata, expand ke bawah, pilih plan, view plan. Jadi kita hidupkan ini. Klik. Nah, dia akan hidup. Untuk plan-plan ini kita hidup. Nah, kemudian klik pada plan 3. Kemudian sketch. Oke, kemudian klik kanan, select, sketch, kemudian klik circle. Nah, pilih expand ini, normal to. Kemudian teman-teman bikin sketch lagi di sini pada center. Titik origin dengan diameter, klik kanan, kita kasih smart dimension, kita pilih diameter 220, enter, klik kanan, select, exit. Nah, jadi kita sudah mempunyai dua sketch, yaitu sketch kotak persegi dengan sketch
diameter. Nah, kemudian kita akan membuat profil potongan. Jadi dengan ini potongan akan kita potong. Jadi jika kita langsung menggunakan sheet metal, kita menggunakan loft band, kita klik klik dia tidak akan mampu, dia tidak akan bisa. Jadi kita harus buatkan sketch ini profile untuk potongan. Nah, jadi saya ulangi, kita klik, kemudian kita edit sketch, kemudian kita pilih view orientasi, kita pilih normal tuh. Nah, jadi kita akan membuat potongan coakan atau belahan menggunakan center rectangle. Klik pada midpoint, tarik ke bawah, kemudian klik kanan, smart dimension. Kita pilih tebalnya, coakan nanti akan kita bikin 3 mili saja. Untuk panjangnya kita bikin bebas, yang penting melewati ketebalan plat. Jadi kita bikin 10 saja. Nah, kemudian kita bikin garis ini, garis yang full solid ini kita bikin construction geometry. Ini juga kita bikin construction geometry. Klik juga construction geometry, construction geometry. Setelah itu kita akan potong garis ini menggunakan trim. Trim entities. Kita pilih power trim di sini. Teman-teman hanya tinggal klik drag ke bawah, klik drag ke bawah. Oke. Setelah itu kita oke. Tinggal kita keluar, exit. Nah, sekarang kita akan membuatkan lubang yang sama di part lingkaran, di sketch yang sudah kita buat di lingkaran. Kita klik kanan, klik kiri, sketch. Kemudian pilih view orientation, orientasi, normal tuh. Kita bikin sama, sketch seperti ini juga di lingkaran ini menggunakan center rectangle. Klik, oke, okay. Klik kanan, smart dimension, tebalnya sama, kita bikin 3. Dan tingginya kita juga bikin sama 10. Nah, untuk sketnya kita bikin sama. Jika teman-teman ingin menyeleksi banyak, kita bikin klik, tekan Ctrl, klik, 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 pilih construction geometry. Kemudian teman-teman bisa potong trim entities. Klik, klik. Oke. Okay. Exit. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua sketch. Part 1 kotak dengan lingkaran dengan kotak. Oke. Oke, kemudian kita sudah mempunyai dua part ini. Setelah itu kita klik pada sheet metal, kemudian kita pilih lofted band. Nah, jadi pada manufacturing metode kita bikin band. Jadi kita bikin bending. Nah, di sini ada forming, di sini ada bend. Saat ini kita menggunakan proses bending. Nah, di sini kita pilih segment atau segment angle-nya. Jadi kenapa segment angle? Karena nanti akan ada permukaan yang mengikuti lingkaran. Jadi kita klik pada part 1, kita klik pada part 2. Nah, jadi dia akan terbentuk seperti ini.
Jadi teman-teman sudah tahu bentuk ducting atau cone pada ducting, dia seperti kerucut, jadi benar-benar bisa sempurna kita kerjakan pada SolidWorks, karena memang dia untuk pekerjaan sheet metal kita tidak usah perlu untuk membuat bagaimana nanti bentangannya. Kalau kita di AutoCAD, kita akan kesulitan sekali untuk membuat benda seperti ini. Dia akan bisa membuat bentuk seperti ini, tetapi dia tidak akan bisa membuat bentangannya. Nanti akan saya contohkan seperti apa bentangannya. Oke, pada segmen kita bikin 30 derajat. Oke, kita klik OK. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi untuk proses bendingnya memang nanti akan dibentuk, dia akan dibending hingga membentuk seperti ini. Jadi seperti apakah bentangannya, kita matikan dulu plannya. Nah, di sini kita ada satu lagi tool flatten ya namanya di SolidWorks. Jadi dia untuk membentangkan part yang sudah berbentuk ini, dan kita akan mencari berapa kebutuhan materialnya. Jadi dia akan terlihat di sini. Jadi kita hanya tinggal membentangkan di SolidWorks. Nah, ini sangat sempurna sekali. Jadi memang bentuk barangnya nanti kita membuat cutting plan-nya itu akan berbentuk seperti ini. Dan kita hanya perlukan mendetailkan saja. Jadi kita escape, kita keluar, kita flatten, kita save dulu part ini. Kita coba di desktop ya. Kita bikin folder baru. Test CSV. Oke. Kita tes part 1. Oke. Kita save di sini. Nah, kemudian di saat kita akan mendetail drawing ini, kita hanya tinggal klik file, make drawing from part. Jadi kita tinggal memilih lembar etiket yang sudah kita buat. Contoh saya gunakan punya saya yang sudah saya bikin. Nah, kita masukkan di kertas A4. Nah, jadi di sini teman-teman hanya tinggal drag drag saja. Nah, di sini kita sudah mempunyai pandangan. Jadi kita sudah mempunyai pandangan front. Kita tinggal drag, klik OK. Nah, jika kita mau memproyeksikan, kita setting di sini. Jadi menyediakan pandangan atau projection. Jadi di sini hanya apa? Teman-teman hanya tinggal mencari di sini, hanya menentukan di sini properties. Jadi di sini tinggal sentuh di layar kosong, layar etiket, klik kanan, klik properties. Hanya tinggal memilih, kita mau menggunakan proyeksi Amerika atau kita menggunakan proyeksi Eropa. Jadi kita di Asia kita menggunakan third angle saja, atau kita terbiasa dengan menggunakan kuadran ketiga, yaitu proyeksi Amerika. Oke. Sekarang kita tinggal memproyeksikan project view. Nah, ini tampak atas, ini tampak samping. Jadi sangat lengkap sekali. Nah, satu lagi, kita akan buatkan proyeksi tampilan 3D view-nya. Kita hanya tinggal geser, kita tarik di sini, kita rubah view. Oke.
kita rubah view menjadi shade, atau kita rubah menjadi 3D modelingnya. Nah, satu lagi, kita hanya tinggal menggunakan, kita akan membentangkan bentangan plat ini yang sudah kita buat. Nah, di SolidWorks sangat dimudahkan sekali. Jadi kita hanya tinggal klik pada part, nah di sini sudah ada flatten. Nah, kita tinggal ganti skala jika ini terlalu besar di gambar. Oke, kita klik, kita ganti use custom scale, kita perkecil. Nah, kita perkecil fontnya. Nah, sini sudah menunjukkan sangat lengkap sekali. Kita bikin 1:10. Nah, jadi teman-teman sudah tidak perlu mencari bentangannya. Di sini sudah disiapkan, dibuatkan sangat detail sekali. Jadi teman-teman hanya tinggal memberikan dimensi, smart dimension, tinggal klik, 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 sangat mudah sekali. Setelah itu kita bisa langsung edit, kita buka langsung di jendela edit. Nah, di sini sangat kompleks sekali pada SolidWorks ini. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa praktekkan, bisa coba-coba otak-atik, mungkin yang biasa menggunakan AutoCAD bisa mencoba software ini karena sangat memudahkan sekali untuk pekerjaan Anda. Jika Anda seorang drafter, bisa menggunakan AutoCAD. Saya yakin di saat kalian mengerjakan proyek-proyek besar atau kompleks, kalian akan kesulitan sekali untuk menggunakan AutoCAD karena memakan waktu yang sangat lama. Mungkin itu saja informasi dari saya dan tutorial singkat ini. Mudah-mudahan menambah ilmu untuk kita semua, dan saya akan buatkan tutorial-tutorial selanjutnya tentang SolidWorks. AutoCAD pun saya juga membuatkan tutorial SketchUp, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.